Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan di The National Virtual Conference on Creative Technology and Visual Arts 2021, Social Construction dan Pembentukannya dalam Watak dan Pewatakan Analisis Terhadap Filem Terpilih Malaysia. So, okay, perkenalan. Okay. Kajian ini sebenarnya mengkaji konstruksi sosial yang membawa sistem tanda atau makna dalam filem. So, ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus sesuatu realiti yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. So, basically dia menjurus kepada apa ni kajian di dalam filem. So dalam kajian ini teori yang digunakan adalah yang dibawakan oleh Peter L. Berger dan juga Thomas Luckman. So Berger adalah ahli sosiologi daripada New School for Social Research New York. Kemudian Thomas Luckman adalah ahli sosiologi dari University of Frankfurt. So, dalam teori ini, dia melibatkan kajian teoretikal dan sistematik mengenai sosiologi pengetahuan. So, proses dia melibatkan proses sosial menerusi tindakan dan interaksi yang menunjukkan bahawa seseorang individu menciptakan secara terus-menerus suatu realiti yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. So ini adalah sudut pandang sosial yang kita lihat dalam filem pilihan yang telah dipilih dalam kajian ini. Yang pertama ialah filem Lelaki Harapan Dunia yang diterbitkan pada tahun 2014, dan juga satu lagi filem yang diberi nama Terbaik dari Langit juga diterbitkan pada tahun 2014. Okey, okey, objektif kajian ini adalah meneliti konstruksi sosial watak. Okey, apa yang saya cuba bawa ialah bagaimana watak-watak ini memberi construction yang berkaitan dengan sosial dalam masyarakat. So, seterusnya adalah bagaimana suatu hal ataupun watak itu direpresentasikan. Okay, kemudian menjelaskan penafsiran watak yang dibawa dalam filem. Bagaimana keputusan dan perbincangan dalam kajian ini. So, pertamanya pastinya apabila kita melihat konstruksi sosial dalam watak itu. So, watak-watak dalam filem lelaki apa ni, watak yang dipilih dalam lelaki filem Lelaki Harapan Dunia adalah Encik Jutasri, iaitu yang dilakonkan oleh Osman Afsham. Kemudian watak pada filem yang seterusnya ialah Toyo yang dilakonkan oleh Amirul Effendi. So kedua-dua watak ini sangat memberi kesan terhadap pembentukan sosial dalam memberi makna yang memberi makna dan juga tanda dalam filem tersebut. So, dalam watak okay, berkenaan dengan Encik Jutasari ini, saya melihat pada adegan yang kelima di mana dalam adegan ini penduduk kampung menunggu kehadiran tetamu VIP. So pastinya tetamu ini adalah Encik Jutasri. So, Tok Bilal yang buta bersiap sedia. Okay. Kemudian ada seorang lagi watak Cina menjerit tentang kehadiran VIP tersebut. Semua orang bersiap sedia menyambut kehadiran Encik Jutasri. So, dalam adegan ini Encik Jutasri sampai dan kemudian dia keluar daripada kereta bersalam dengan penghulu. So, kemudiannya penghulu memberi hadiah. So dalam konteks ini kita melihat adanya hubungan sosok orang penting iaitu VIP
sebenarnya diberi sambutan baik oleh penduduk-penduduk kampung. Okay, dalam watak, okay, dalam konteks adegan ini pula kita melihat kepada proses yang saya sebut tadi adalah kadang-kadang interaksi yang berlaku diwakili oleh watak penghulu, penghulu kampung yang menerajui masyarakatnya, kemudian menyambut kedatangan tetamu VIP. So, dalam konteks ini kita lihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat kampung, watak-watak tertentu. Dilihat itu jelas dengan adanya budaya Melayu dengan pakaian kostum yang sesuai, bersongkok dan sebagainya. Itu kita lihat dengan jelas. Okay. So, menurut teori Roland Barthes itu, denotasinya adalah kita lihat dalam sudut shot itu di mana Dato' Sri sebagai sosok politik berkonotatif berbau politik. So, dalam dunia realiti sosial masyarakat Melayu kampung, gambaran situasi itu wujud. Okay. So, kebanyakan penonton menyedari konstruksi sosok politik yang diwujudkan dalam bahagian ini tidak lain hanyalah untuk kepentingan dan mendapat sokongan. So, jelas di situ, jadi kita pengalaman, tentunya pengalaman ini akan kita rasai apabila adanya orang-orang besar yang datang ke kampung dan secara tidak langsung kita akan menyambut mereka dalam keadaan yang apa ini, kalau dari sudut orang Melayu itu kita menghormati apa ini, sosok politik orang-orang besar. Okay. So, ada maksud di sebaliknya itu. So, tentunya dalam construction sosial ini, kita akan melihat kepada makna-makna tertentu. So, pastinya apabila kita menonton filem, kita akan pasti mengetahui bagaimana naratif itu dibentuk dan apakah tujuannya untuk disampaikan kepada penonton. Okay, apabila kita menyebut tentang denotasi, konotasi ini kita akan lihat okay, dalam babak tentunya dalam babak adegan 5 ini di hujung apa ini, babak ini ada satu lagi gerak lakon yang dilakukan oleh watak-watak mana disediakan sebuah kotak merah. Okay, sebuah kotak merah ini secara konotasinya melambangkan status golongan politik yang mesti berada lebih tinggi daripada mereka, iaitu orang kampung. So, menurut Sharon Gunn, selaku penerbit filem ini, tidak dinafikan filem ini memang mempunyai banyak lapisan yang mungkin memberi maksud tersirat. Tapi ia bukan bertujuan memaparkan kebodohan ataupun sensitiviti orang Melayu. Okey, jelas di situ bila kita membuat pembacaan, membuat kajian dan melihat, membuat temuramah. So, memang kita tidak tahu niat okay, penerbit itu untuk menerbitkan filem. Sebetulnya filem ini mendatangkan kontroversi tertentu. So, ada masyarakat Melayu yang merasakan mereka diperbodohkan. Walhal, dalam konteks tertentu, kita melihat dari sudut yang lebih positif supaya apa yang dipaparkan itu jelas. Memang berlaku dalam kehidupan dan masyarakat tertentu. So, tidak semestinya masyarakat Melayu sahaja. So, dalam konteks filem ini, tentunya pengarah dan juga penulis skrip meletakkan satu apa ini, masyarakat. Pastinya Melayu yang mana senang untuk diakat. Okay. So, pastinya memberi makna yang berbeza-beza kepada penonton. So, ada yang tidak menyukai, ada yang dapat memikirkan dari sudut yang lebih positif untuk dimasukkan dalam pemikiran seseorang itu. So, makna yang berbeza-beza oleh penonton itu sudah pasti. Sama juga terhadap filem-filem lain yang kita tonton, makna yang mungkin boleh ditafsirkan berbeza-beza oleh orang lain. Okay, untuk filem yang kedua, watak yang saya cuba lihat dalam filem terbaik dari langit ini yang saya rasa sangat jelas
okey, adalah watak toyo. Okey, ada satu adegan itu iaitu adegan 36 hingga 38. So, construction sosial filem terbaik dari lagi ini ditunjukkan oleh watak toyo berwarna biru. Okey. Okay, kenapa dia letak berwarna biru? Pastinya pengarah mempunyai sudut pandang untuk mereka ketengahkan bagaimana untuk membawa mesej yang tertentu dalam watak ini. Pastinya dia mesti berkaitan dengan naratif. Okay. Kalau tidak, dia akan watak itu akan tidak akan berkembang sendiri dengan tiadanya hubungan di antara apa ni, naratif sebelum dan selepas. Baik, dalam adegan ini, toyo yang dicat berwarna biru ini sebenarnya diarahkan oleh watak lain. Okay? Di mana dalam filem terbaik dari langit ini, dia merupakan cita-cita seorang pengarah untuk menerbitkan sebuah filem. Right? So, dia mengarahkan ada satu babak dalam filem itu memerlukan watak toyo ini dicat berwarna biru. Okay, so dia mungkin ada penglibatannya tentang makhluk asing yang cuba disampaikan dalam filem yang diterbitkan. So toyo akan telah membawa bersama-samanya seekor lembu. Alright, so lembu ini juga diwarnakan berwarna biru. So ada kelucuan yang cuba disampaikan, namun apabila saya berkaji melihat kepada sudut semiotik, teori semiotik dan juga construction sosial yang cuba dibawakan, okay, apa yang saya temui dan ialah saya menemukan satu faktor yang disebut sebagai associative factor. Di mana faktor yang penting, individu penonton mengaitkan makna konotasi yang wujud dalam sinema yang didokongi oleh aspek sinematik dan kesedaran kekuatan kognitif, ideologi, budaya dan pengalaman. So, ini yang sangat penting. So, kaitan kognitif, ideologi, budaya itu sangat memberi peranan yang cukup luas untuk memberi makna konotasi terhadap babak watak yang telah diwujudkan dalam sebuah filem. So saya translatekan dalam bentuk rajah berikut lah. Okay, so ada notasi ini akan melibatkan kepada salah satunya adalah watak. Okay, watak dan juga props, komposisi, shot, gerak gerik kamera. Okay, sebenarnya ada teknologi. So notasinya akan melibatkan kepada pengalaman individu, kognitif, ideologi dan budaya. So, jelas itu. So, kita tidak boleh terus memberi makna tanpa mengaitkannya dengan budaya yang kita berada. Okay. So, pastinya filem-filem yang di... Baik, sudah tentu kita akan mengaitkannya dengan kehidupan kita, di mana budaya kita. So, mungkin apabila kita menonton menonton filem-filem di luar, so ada certain ada certain jadi babak ataupun kejadian yang cuba diwujudkan, mungkin kita tidak akan dapat memahami kerana kita berada tidak berada di dalam budaya itu. So, mungkin dengan hasil pembacaan dan sebagainya, ilmu yang kita perolehi, dan baru kita memahami, okey, okey, begini, budaya ini dalam filem ini akan memberi makna yang tertentu. So, kalau di Malaysia, seperti kajian ini, so pastinya kita dapat mengaitkan dengan kehidupan dan budaya kita tersendiri. So, setiap orang itu akan cuba mengaitkan nilai budaya, kognitif, ideologi setempat, supaya mereka dapat memahami visual ataupun sinematik yang cuba dipaparkan oleh pengarah dalam sebuah filem. Ok,
Pastinya sebuah filem itu, filem itu memberi kesan terhadap masyarakat dalam 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 sudut yang tertentu itu, dalam konteks dua dua filem dalam kajian ini pastinya memberi kesan supaya apa ini, dia memberi penanda ataupun signify untuk menyatakan makna tersirat dan tersurat sesuatu kehidupan. So, ini menurut Hassan Abdul Muttalib. Okay. Dalam Nasir Jani 2016, itu sebuah penulisan mengatakan bahawa makna-makna ini meliputi aspek teks, subtext sebuah filem. Tambahan lagi pemikiran filem, tadi juga novelis ataupun pegiat teater dipengaruhi oleh apa yang berlaku dalam masyarakat dan negara mereka. So, ini sangat jelas. So, sama dia akan apa yang saya temui adalah berkaitan dengan tadi associative factor. Okay. So, medium filem melalui visual-visual yang ditunjukkan dengan konstruksi sosial naratif yang baik, okay, mampu mengangkat satira bertemu politik untuk membawa mesej tertentu kepada masyarakat. So, mengangkat satira bertema politik. Okay. So, pastinya akan memberi maksud yang tertentu. Antara genre yang mudah diangkat adalah unsur politik. So, dalam kedua filem ini, pasti ada elemen itu dengan jelas. Terutamanya dalam filem lelaki Harapan Dunia. So, karya satira politik berkembang apabila wujudnya tekanan politik pemerintahan autokrasi hingga pengarang menjadikan satira sebagai satu model, satu medium untuk mereka bersuara. So, filem adalah satu bentuk untuk kita memberikan message tertentu dengan lebih. Sekian, itu saja. Saya harap perkongsian kajian ini memberi tadi memberi satu pencerahan bagaimana sebuah filem itu dapat memberi mesej tertentu berdasarkan kepada individu-individu masing-masing. So everyone has to be apa ni, kena faham tentang budaya, ideologi di mana mereka berada yang saya sebut sebagai associative factor tersebut. Dan dengan itu sekian, terima kasih.